Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi mahkami tanzilih wa huwa al-asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan faqala an-nabiyuna muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ramadhan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Mengingat di akhir Ramadan ini Al-Fakir akan menerangkan beberapa masalah-masalah salat berjamaah, di mana salat berjamaah yang dimaksud adalah salat yang dilakukan secara bersama-sama sekurang-kurangnya ada dua orang, yaitu seorang imam dan makmum, di mana seorang makmum harus mengikuti perbuatan imam dan tidak boleh mendahului setiap gerakannya. Hadirin rahimakumullah, para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang bagaimana hukum melaksanakan sholat berjamaah. Berikut ini beberapa ulama, terutama mazhab Syafi'i dan Maliki, menyatakan bahwa hukum dari sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sedangkan sebagian ulama yang lainnya menyatakan bahwa hukum sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkadah. Para ulama dari mazhab Hanafi menyatakan bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah wajib. Sedangkan menurut para ulama dari mazhab Hambali menyatakan bahwa hukum sholat berjamaah adalah fardu ain bagi setiap muslim laki-laki yang telah balig dan akan mengakibatkan dosa apabila mereka meninggalkan sholat berjamaah. Akan tetapi pada dasarnya sholat berjamaah bukanlah termasuk dalam syarat sahnya sholat, sehingga apabila sholat dikerjakan sendirian, sholat tersebut akan tetap sah. Berikut ini ada beberapa keutamaan tentang sholat berjamaah. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang melaksanakan sholat secara berjamaah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul jama'ati afdalu min shalatil fazi bi 27 darajatan." Yang artinya salat berjamaah lebih utama 20 derajat dibandingkan salat sendirian. Manusia paling besar pahalanya dalam sholat adalah yang paling jauh perjalanannya. Lalu selanjutnya, dan seseorang yang menunggu sholat hingga melakukannya bersama imam lebih besar pahalanya daripada yang melakukannya sendirian kemudian dia tidur. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, mereka akan terhindar dari gangguan syaitan. Yang ketiga,
Allah subhanahu wa ta'ala akan menaunginya di hari kiamat kelak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Tuhannya. Kemudian seseorang yang hatinya bergantungan di masjid-masjid. Kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah pula. Dan seseorang yang diinginkan berzina oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, maka ia mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah, ana akhafullah. Seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan bagi mereka yang sholat berjamaah, serta akan meninggikan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang perkara yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan juga mengangkat beberapa derajat. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu pada saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid-masjid dan menunggu sholat setelah melaksanakan sholat, maka itulah ar-ribat atau berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan surga bagi mereka yang sholat secara berjamaah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ada 3 golongan yang semuanya dijamin oleh Allah ta'ala, yaitu orang yang keluar untuk berperang di jalan Allah, maka ia dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia mewafatkannya lalu memasukkannya ke dalam syurga atau mengembalikannya dengan membawa pahala dan ghanimah. Kemudian orang yang pergi ke masjid, maka ia dijamin oleh Allah sehingga dia mewakafkan lalu memasukkannya ke dalam syurga atau mengembalikannya dengan membawa pahala. Dan orang yang masuk ke rumahnya dengan mengucapkan salam, maka ia akan dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang keenam adalah, bagi mereka yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid merupakan tamunya Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu memuliakan tamu-tamunya itu. Barang siapa yang berwudu di rumahnya, wudunya itu dengan sempurna, kemudian dia mendatangi masjid, maka ia adalah tamunya Allah. Dan siapa yang dikunjunginya wajib memuliakan tamunya. Yang ketujuh, sholat berjamaah juga dapat menghindari seseorang dari sifat-sifat munafik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah kelak di dalam keadaan sebagai seorang muslim, maka hendaklah dia memelihara sholatnya.
Setiap kali ia mendengar panggilan sholat, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan di jalan-jalan petunjuk. Dan sesungguhnya sholat berjamaah merupakan bagian dari sunnatullah. Itulah beberapa keutamaan sholat berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah memperbanyak sholat berjamaah, terutama karena sholat itu adalah tiang agama. Sebagaimana Allah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalat wa imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin." Yang artinya, sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang melaksanakan sholat, maka sesungguhnya ia telah mendirikan agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat, maka sesungguhnya ia telah merubuhkan agama. Dan juga sholat adalah yang pertama akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in shalahat shalahat 'amalu kulluh wa in fasadat fasadat 'amalu kulluh." Yang artinya, yang pertama nanti akan dihisab di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salatnya. Apabila sholatnya itu baik, maka seluruh amal ibadahnya akan baik. Dan sebaliknya, apabila sholatnya itu buruk, maka seluruh amal ibadahnya juga buruk pula. Hadirin rahimakumullah, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga keluarga kita, anak keturunan kita, tetangga-tetangga kita dapat melaksanakan sholat secara berjamaah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.